saya tidak letak jawatan. Full stop. Ya? Jadi harap lepas ni, tak adalah orang nak kata Pak Wan ni ke sana ke sini. Muhammad Rezwan berkata spekulasi tidak benar itu adalah percubaan kumpulan tertentu yang berkepentingan cuba menggugat kestabilan politik negara. Beliau akan terus bekerjasama dengan barisan kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjana semula ekonomi negara susulan wabak pandemik COVID-19. Sama-sama membantu membina apa tu ekonomi negara post COVID-19. Ya, hari ini pun tuan-tuan dan puan-puan dah dengar pakej rangsangan baru penjana itu sendiri 35 bilion suntikan untuk memastikan kita back on our feet to move forward. Sebelum ini media melaporkan Muhammad Rezwan antara nama yang disebut-sebut akan meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional dan kembali kepada Pakatan Harapan.